kita komitmen karena masyarakat sudah memilih kami di 2019 tentu sebagai anggota DPR RI. Kita harus rubah mindsetnya, Pak. Kita harus rubah pola pikir masyarakat. Jangan sampai anggota DPR RI itu datang hanya sekali di tahun. Ini harus kita rubah. Karena anggota DPR RI itu PT programnya banyak, Pak. Program kemitraannya banyak. Dana yang melekat sama awak sebagai anggota DPR banyak. Itu harus kita kembalikan untuk rakyat. Seluruh kota kabupaten di Sumatera Barat ini, yang khususnya dapil kami Pak Sumatera Barat 1, satu kota kabupaten itu bisa 5 kali dalam setahun dalam minggu ini. Kalau ambil khusus kota Padang, karena DNAK di kota provinsi, 10 kali dalam setahun kami kunjungi. Jadi insya Allah kami akan berkeliling, ada pemilu, tidak ada pemilu. Karena itulah instruksi Pak Prabowo supaya seluruh anggota DPR RI Gerindra, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten itu Pak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sesuai aspirasi yang kami terima, kami sudah menerima proposal dari pihak masjid ya. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua DKM, ada hutang 62 juta. Insya Allah Pak, minggu ketiga Desember akan ada transfer dari Pertamina 50 juta untuk DKM. Sehingga minimal bisa menggantikan hutang dari masjid. Nah, kalau masih kurang, tahun depan gue proposal, awal bantu aja. Nah, insya Allah Pak, kami berkeliling berbagai masjid dan musola yang ada di Sumatera Barat mencoba. Ada yang 20 juta, ada yang 25, ada yang 52, 75, 100 ya, dan berbagai aneka lainnya insya Allah kita usahakan. Ada masjid, ada tali bandar, ada TPQ, TPA, musola, surau, banyaklah, ambulan, ada ya, pokoknya aduh lah, gitu loh. Insya Allah, majlis taklim, pokoknya insya Allah kita komitmen. Karena masyarakat sudah memilih kami di 2019, tentu sebagai anggota DPR RI, kita harus ubah mindsetnya Pak. Kita harus mengubah pola pikir masyarakat. Jangan sampai anggota DPR RI itu datang hanya sekali di tahun. Ini harus kita ubah. Karena anggota DPR RI itu, PT programnya banyak Pak. Program kemitraannya banyak. Dana yang melekat sama awak sebagai anggota DPR banyak. Itu harus kita kembalikan untuk rakyat. Disitulah kami sebagai kader Partai Gerindra hadir di tengah masyarakat. PT ko terbatas, terus rata, PT terbatas. Karena anggota DPR itu bukan kuasa pemulihan anggaran kayak wali kota, bupati, gubernur, atau menteri, atau presiden. Karena kalau itu kan kocek pribadi. Padahal ada yang boleh. Nah, Biko menitipkan 7,5 juta. Anggap saya di Mubalik Umar itu dapat 500 ribu untuk modal mesin-mesin. Alhamdulillah Pak. Pas kami datang Baliak untuk bantu masjid Bego ya. Yang Runde Kaduo ya. Jadi gitu Bu, mohon maaf keterbatasan ya Pak Bu. Sekali lagi ya, sebagai anggota DPR kan anggarannya terbatas. Minimal kami coba meringankan beban Bapak-bapak dan Ibu-ibu semampu kami.